Ulu Potret Atta Halilintar isolasi mandiri. Aurel Hermansyah kenakan APD siapkan makan dan hibur suami. YouTuber Atta Halilintar sedang menjalani isolasi mandiri alias isoman karena positif COVID-19. Bagi Atta, ini merupakan kedua kalinya terpapar virus tersebut. Atta menjalani isoman di kediamannya lantai 2. Beberapa hari terpisah dengan suami, Aurel mengaku kangen banget dengan suami tercintanya. Ia pun menjenguk sang suami yang menjalani isolasi di kamar atas. "Kangen banget guys," kata Aurel, seperti dilansir dari kanal YouTube Atta Halilintar. Setelah mengenakan pakaian pelindung, Aurel lantas mengetok kamar sang suami di lantai 2 tempatnya menjalani isolasi mandiri. Hal itu terlihat dari kanal YouTube Atta Halilintar yang berjudul Aurel Pakai APD Demi Hibur Atta Yang Isolasi. Oke guys, karena aku mau ke atas mengantarkan makanan dan juga nyuapin dan juga minumin dia obat, kata Aurel mengenakan pakaian seperti APD. Setelah mengingatkan untuk minum obat, dalam video tersebut terlihat Aurel juga membawakan makanan kesukaan sang suami. Tampak Aurel menyiapkan makanan untuk Atta. "Sayang, aku bawain makanan kesukaan kamu loh," kata Aurel Hermansyah seperti dilansir dari kanal YouTube Atta Halilintar. Ia kemudian menyodokkan nasi dan lauknya. Tidak hanya menyiapkan makanan dan obat-obatan, Aurel juga terlihat menghibur sang suami. Aurel terlihat berjoget-joget sambil tertawa untuk menghibur Atta. Untuk menghibur sang suami yang sedang isolasi mandiri, Aurel pun rela mengenakan pakaian seperti alat pelindung diri. Beberapa kali ia mengaku panas dengan pakaian yang ia kenakan tersebut. Selama terpisah beberapa hari, Aurel mengaku sedih karena makan sahur dan buka sendiri. Aurel mengaku sempat takut terpapar COVID-19 sebelumnya. Ia juga merasakan demam dan beruntung saat tes hasilnya negatif. Terima kasih sudah menyaksikan Seleb Viral. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita seputar artis Indonesia lainnya.